kan. Petang ni kita nak jalan-jalan cari sungai. Sungai. Sungai apa? Sadak. Senoi. Sungai Senoi. Dekat kampung orang asli Ulu Kintang. Senoi. Senoi. Jangan lupa subscribe ya. Okey. Kita tengok nanti sungai dia macam mana. Jom. Jom. Let's go. Wah. Nanti tengok ya. Guys, ini empangan. Ni dah sampai dah. Okey, ini jalan ke Gunung Korbu, guys. Korbu. Empangan. Tapi boleh mandi lah. Kena jalan dulu. Pergi depan ke. Nanti korang pergi sini. Dia buat apa barang? Dia nak apa? Kapak ada. Kalau saya akan potong kepala ayam tu boleh ke pak? Potong kepala ayam. Okey. Ini bahaya ni. Ini tak apa. Ini jambatan. Tak penuh dalam sana. Osh. Dengar tu. Kondas. Tengok ni. Ni ada tempat sungai ni. Sungai coklat. Ni. Ini tempat sungai. Tapi sekejap je sebenarnya. Kalau dah sampai, subscribe. Adventure sikit jalan ni, guys. Okay, kita nak masuk kampung. Kalau dah like, orang komen. Asal di follow orang, kami kena follow. Apa tak follow? Ya. Di tempat ni, tempat ni ada. Ini guys, jalan ni memang kecil. Tapi ada jejak. Bukit-bukit je, guys. Seram sikit. Ni kat dalam ni ada hutan. Boleh. Tengok atas. Nanti korang tengok. Tengok kat bawah eh. Kalau siapa. Nanti korang tengok eh. Korang tengok macam mana kolam tu. Bukan kolam lah, sungai. Yelah, kolam tadi sungai. Kita nak pergi sungai. Sungai. Nanti korang tengok macam mana. Banyak bukit.
lagi nak sampai dah. Tak jauh lagi. Kelas bukit. Tengok tu guys. Wah, ni banyak semua. Tengok ada pokok semua. Standby duit guys. Bayar guys. Duit guys, duit, duit. Duit kena bayar guys. Sampai dah. Sikit lagi. Sampai. Korang boleh ambil apa-apa. Apa-apa je. Ambil makanan ke makanan? Nak ambil ke mana? Okay guys, kita dah sampai. Sikit lagi nak sampai dah. Okay, tengok ni korang sampai. Tengok ni korang. Ada sungai. Korang boleh mandi sini. Cantik guys. Tu ada chalet. Boleh mandi di sini guys. Boleh mandi. Boleh mandi. Sikit lagi kita dah sampai. Okay. Okay, jangan subscribe eh. Ni dia boleh sampai awal. Iya. Yeah. Masuk dulu. Okay, RM2 satu orang. Bayar dulu. Jom guys. Jom. Sana. Okay guys. Ini dia punya sungai guys. Bersih. Bersih, bersih. Tapi cuaca agak gelap dah di atas tu. Tak apa. Itu dia punya penjaga dia, ramah-ramah.